teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya berada di Kimpak Mining Simulator. Game ini menurut saya di awal-awal terlihat sulit. Sebenarnya tidak sulit. Sebelum lanjut nonton video ini, teman-teman jangan lupa memberikan komen, like, and subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan informasi terbaru. Ini merupakan arena terakhir saat ini. Ayo teman-teman, kalian bisa juga. Waktunya saya masuk. Ada hal yang saya informasikan. Dalam menjual harus di tempat ada tempat nambang. Karena tiap arena berbeda hasil koin yang didapatkan. Itu yang harus diperhatikan. Teman-teman akan rugi besar jika menjual di area lain. Di area ini tersedia telur pet juga. Kalau saya sarankan cari peti harta karun saja, karena harga telur petnya cukup mahal menurut saya. Jangan lupa sekarang ada quest yang harus teman-teman selesaikan tiap waktu. Ini sangat bermanfaat sekali dalam game ini. Jangan dilewatkan. Kuis ini berulang terus tiap saat. Jadi manfaatkan. Di game ini ada dua metode cara menurut saya. Teman-teman mau cari coins atau mencari peti harta karun dulu? Ini yang saya lakukan supaya cepat memainkannya. Mencari peti harta karun, jangan mengambil yang besar-besar. Teman-teman buka semua area untuk mencarinya. Yang saya lakukan untuk cepat mencari pet di dalam peti harta karun. Dengan metode ini pet kalian akan banyak. Tanpa mengeluarkan koin untuk membeli. Pet ini bisa dilakukan evolusi. Buang saja pet yang cuma bisa mengambil 1 dan 2 item supaya tidak penuh slotnya. Segera lakukan evolusi jika jumlah sudah cukup.
supaya menjadi pet yang lebih baik. Supaya menjadi cepat nambahnya. Jika teman-teman melakukan seperti yang saya lakukan, kalian bisa cepat seperti saya. Sehingga kalian tidak bosan.